Hai. Hai. Ini lucu sih capture-annya ya. Bisa motong di mana-mana. Wah, enggak kelihatan sumpah itu nyaru sama air. You got friends in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kali ini Uce bakal mau pakai Peacekeeper ya. Wah, ini sih katanya ini enak mah, bro. Tapi Uce nggak tahu ya. Dan di scrim-scrim atau latihan lawan pro player, Uce lihat sih sepanjang Uce main dari awal update, kayaknya belum ada yang pakai Peacekeeper ya, mah, bro ya. Oke, kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, Uce lihat ya turnamen ada beberapa orang yang pakai. Ya nggak tahu, mungkin coba-coba karena ini ya masih termasuk awal season ya kan. Terus Uce juga lihat di komentar video-video sebelumnya ada yang minta request pakai Peacekeeper mah, bro ya. Dan emang sih ya di patch note-nya ini kayaknya debuff ya mah, bro. Soalnya di sini tulisannya recoil Peacekeeper horizontalnya tuh selalu sulit dikontrol mah, bro. Nah, sekarang tuh ditingkatin mah, bro ya. Biar bisa battle lebih baik lagi nih di jarak menengah ketika menggunakan attachment tertentu. Attachment tertentu ya. Oh, enggak dikasih tahu attachment-nya. Tertentu enggak tuh. Kenapa ada kata-kata tersebut? Tapi ya udahlah mah, bro. Kita coba mah, bro. Oke, kita tes nih gimana performa Peacekeeper di ranked ya. Let's go. Iya mah, bro, Uce udah di dalam game, yuk let's go. Kita coba nih mah, bro ya, Peacekeeper ya. Apakah beneran enak ya? Seharusnya sih enak ya. Oke mah, bro, mantap. Mantap mah, bro. Dapat dua saja. Wow, ada mati sama trofi mah, bro. Oke, okay. Lumayan lah. Sakit sih. Mantap mah, bro. Sini ada lagi. Wow, kabur ini sih, ini kabur aja. Tiga orang tadi mah, bro. Wow, mau dibasok Uce, ngeri banget. Mantap mah, bro. Oke, mantap mah, bro. Eh, belakang gak tuh? Kok aja masih ada? Ada lagi. What? Banyak banget mah, bro ya. Asli. Tapi ya lumayan sakit sih. Oke. Ini beneran Revel rasa SMG banget sih, mau bro. Mana nih orangnya, mau bro? Oke, mantap. What? Aduh, orang-orang main trip, mau bro ya. Seru sih buat ngendok emang. Eh bro, kasih paham. Oke. Tampaknya musuhnya udah pada kewalahan banget mah, bro. Kita kesini mah, bro. Sini ada lagi mah, bro. Oke. Selamatin A malah banyak ambil. Oh, ada Vito. Vito siapa kayak ini? Waduh mah, bro. Musuhnya sangat toxic. Bro, bro, bro. Stop lah. No Vito, Vito, bro. Bro, no Vito, Vito, bro. Oh my god. Tuh, temen Uce di depan, Uce yang kena nggak tuh? Hebe, ini bro. Mantap sekali. Oke, ambil C-nya. Biarkan aku potong mereka semua, oke? Ada gua layat gak tuh, ngeri ya. Jangan dilawan deh.
Hai. Hai. Mati. Enak sih ngobrol ya. Enak, 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 enak. Tapi aja masih penasaran ya, Mabro. Kayaknya satu game lagi kali ya. Satu game lagi. Kayaknya menurut Ocha enak, cuman masih ada kayaknya yang lebih enak. Coba satu game lagi deh. Ini map gede banget sih, Mabro. Kayak besar banget gitu. Cocok sih buat ngetes recoil. Sini ada tadi orang menghilang kayaknya deh. Lu mati ya bro? Ya mati kayaknya deh bro. Soalnya ngilang kan? Tapi mari kita nyelam. Berenang, berenang, renang. Oke. Mantap mah bro. Oke. Mantap sekali mah bro. Ini lucu sih capture-annya ya. Bisa motong di mana-mana. Wah, enggak kelihatan sumpah itu nyaru sama air. Mati dia mah bro. Wait mah bro. B-nya kok diambil lagi sih? Oke, mantap. Ayo bro, ambil B lagi bro. Sini sini sini. Mantap mah bro. Ini map asik sih sebenarnya. Ya dari ujung ke ujung, nah sampai sini nggak ada musuh, bener-bener emang. Kabur, mari kita kabur. Rame banget sih mau bro. Hama bro, ini map ya Allah. Maraton cuy ya. Oke mah bro, tetap 3 saja. Nah nungguin musuhnya nih. 2 abad. Oke. Amsyong. Artinya teman kita kan buat dengan bantuan mah bro. Sekarang hanya dembel lagi. Yud. Mantap kan? Betul cek. Renang dulu nggak tuh? Bro. Mantap mah bro. Mari kita jalan-jalan mah bro ya. Teng 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 teng. Ini super maraton sih ya. Asli mah bro. Enak sih tapi ya beneran deh ini. Peacekeeper menurut Ocha enak-enak aja sih. Buat middle range ya, tapi kalau buat long range itu menurut Ocha enggak usah di battle ya. Deketin dikit baru dibunuh. Oke. Ya mah bro, langsung aja Ocha kasih tahu gunsmith-nya atau attachment-nya. Ini Ocha pakai task force barrel ya, oke. Di sini nambahin damage range-nya sama interval-nya dikurangin mah bro. Agile stock biasalah buat movement ya. Movement mobility. Terus recoil-nya ini dari ini sih. Ini aja nih foregrip-nya aja mah bro. Double stack magazine. Nah, ini mantap sih. Terus firm grip tape ya. Ocha nggak pakai monolith suppressor, sebenarnya bahaya banget ya kalau kita nggak pakai suppressor ya, karena musuh-musuh bakal tahu kita berada di mana ya kan. Tapi menurut Ocha ini udah oke. Terus kalau pakai senjata yang senjata mythic ini tuh sugestinya tuh senjata ini udah kayak pakai suppressor gitu mah bro. Kalau kalian dengar senjatanya itu tidak terlalu barbar ya. Jadi bisa lebih yakin lagi menurut Ocha. Kalau misalnya dibandingin sama senjata yang bukan mythicnya, ya menurut Ocha sih gitu mah bro. Dan ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe juga ke Mabro. Yap, see you Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.